Ini ada ikan yang satu kantongnya ini banyak nih, isinya nih beberapa ekor, puluhan ekor nih kayaknya ini. Ya kan tuh. Nah, sekarang di balik tirai ini juga sebenarnya ada kawan-kawan. Kita lihat nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gua 3.0 Channel. YouTuber besar belum terkenal. Insyaallah bakal terkenal. Amin. Ah, tahu kapan ya? Doain aja, Bang, ya kan. Nah, kawan-kawan, sekarang gua lagi enggak sama Bang Icat. Bang Icatnya lagi ada tugas ke Bandung nih, ya kan? Lagi show dia di Bandung. Keren tuh dia jalan-jalan dia. Nah, sekarang gua lagi ada di Pasar Ikan Hias Parung bersama para konten kreator. Ada Bang Munir 71, ada Bang Oji. No, Bang Ojinya lagi liput-liput. Terus gua sekarang lagi ada di lapak grosir apa? Sarang Grosir. Sarang Grosir. Markas Cupang. Markas Cupang. Nah, ini base camp kita di sini nih. Nah, itu ada Bang Oji juga tuh. Oh, ada Bang Oji, ya kan? Oh, ada Kang Marju juga, ada ya kan? Kabar. HP-nya. Si kameranya cakep loh. Terang banget. Oji apa? Putih ya? Oji iya, putih. Bukan nih kameranya terang bener itu. Gua sebenernya ini nyati nih, tapi gua tetap hitung ya. Nah, pokoknya hari ini kita mau nyari apa, Bang? Konten apa aja? Ya, kita kepo-kepo ikan hias ya, kita predator juga ikan hias juga. Oke, jadi kita cari ikan mas koki ya kan. Cana, koi ya kan, macam-macam, teman-teman. Oke, pokoknya arwana jangan lupa. Arwana ya. Spread. Bener. Jangan mau kalah sama yang ngono ya. 21 cm. Pokoknya jangan mau kalah sama Bang Oji ya, kita mau kita kudu beli ini nih. Iya kan. Senggak-enggaknya kalau misalkan enggak dapat arwana super red, Banjar, cupang dulu, cupangnya super red. Jangan, Bang, berat ngikutin. Iya, udah enggak kuat lah kita mah ya. Ya udah, teman-teman. Mau beli super red itu ada emang pada? Ya. Ya, kecil ini nih ya. Ya udah, teman-teman, pokoknya saksiin terus video gue yang ini, jangan kemana-mana. Oke, thank you. Nah, oke, teman-teman, kita mulai dari lapak seri ya. Kita mulai dari lapak seri ini, ada ikan yang satu kantongnya ini banyak nih, isinya nih beberapa ekor, puluhan ekor nih kayaknya ini ya kan tuh. Nah, ini gue kurang paham nih jenis-jenisnya apa aja. Bang, permisi, Bang, mau numpang ngeliput ya, bikin konten. Ini kalau boleh tahu ikan apa aja, Bang, jenis-jenisnya, Bang? Banyak sih, Bang, ini jenisnya. Nah, ini kalau yang ini apa nih? Grasskin. Iya. Berapa ekor nih semuanya, Bang? Isi 100 semua sih. Oh, ini isi 100 semua. Pantesan kelihatannya banyak ya. Kalau 100 berapa ini, Bang? Kalau itu 30.000. 30.000, 100.000. 100 ekor 30.000. 300 perak. Oh, dia sama kayak ikan neon gitu ya, Bang, ya? Iya, ikan neon buat aquascape. Buat aquascape. Kalau sebelahnya nih yang orange itu amandai. Amandai. Sama harganya? Sama. 100 ekor juga. Nah, kalau ini beda ini kayaknya, beda. Irian Terina 1000-an. Irian Terina berarti 100.000. Iya. Tuh, teman-teman. Jadi ikannya kecil-kecil. Kalau yang ini nih kayaknya ini nih ya. Sumatera itu. Iya, Sumatera. 50.000 isi 100. Nah, kalau ini itu ambacis kaca-kaca. Oh, iya kayak kaca ya dia ya. Iya, transparan. Transparan. Apa tadi namanya, Bang? Ambacis. Ambacis, teman-teman tuh. Ikannya ikan unik semua nih. Ini sama main tadi, ini sama. Ini apa nih? Manosa mata merah. Berapa nih, Bang? Kalau itu 30.000 sama yang ini tadi ya? Iya. 30.000. Oh, nah ini tuh ikan-ikannya tuh mata merah. Berarti ada jenis lain dong, Bang? Iya, selain kalau pagi kita banyak jenisnya. Kalau agak siangan ya sama. Ya udah tinggal segini ya, gitu ya. Tinggal ini. Nah, ini apa nih yang beda nih? Ini tetra albino. Tetra albino, teman-teman. Tuh, isi 100 juga nih. Isi 100. Berapa, Bang? Sama itu 30.000. 30.000. Rata-rata ini ikan emang buat aquascape ya? Heeh. Oh, oke.
Dia yang berkoloni-koloni gitu bang, apa gimana? Iya yang gerombol-gerombol gitu. Iya kan? Yang kayak neon tetra kan koloni tuh gerombol. Iya, oh gerombol. Gitu tuh teman-teman tuh, lucu-lucu banget teman-teman. Jadi ikannya kecil-kecil ini dia bisa gede gak sih bang? Ukuran gede, lebih gede dikit doang sih ini mah. Dari ini? Kalau ini kan udah ukuran M. Kalau misalkan ini kan ukuran L ya. Ukuran L. Oh segini M nih ukurannya? Iya. Emang ini ukuran kecil, kecil ya. Kalau yang ini sih saya tahu ini ada bisa gede juga nih ya. Gede, itu masih gede gini lah. Iya, segini nih yang gedenya gini. Nih. Oh, gitu. Kalau yang kaca ini sama dengan segede gini kalau ini. Segede kan gini juga? Oh, gitu. Kalau yang kaca, kalau kaca ini segede gini ya gedenya ya. Oh, dengan abang siapa nih, Bang? Kalau itu Abang Ajit. Abang Ajit. Ada nomor WA-nya nggak? Jadi ntar kalau teman-teman mau beli bisa hubungin abang gitu. Kalau kirim-kirim nggak bisa bang? Bisa juga sih. Oh bisa kirim-kirim. Wah lebih asik nih teman-teman kalau kalau kirim. Iya iya lanjut bang. Kalau kirim-kirim bisa lebih asik. Berapa bang WA-nya bang? 0858 1754 8794. Oke dengan Bang Ajim ya? Iya Ajit. Ajit, Bang Ajit. Nah tuh teman-teman. Jadi buat kalian yang suka dengan aquascape, ya kan ikan-ikan kecil, nih gini-gini nih lucu-lucu, ya kan? Bisa ke lapak cherry berapa sih ini bang? Cherry 13. Cherry 13, lapak Cherry 13 dengan Bang Acit. Nah, oke Bang Acit, terima kasih ya udah mau diliput ya kan. Semoga lancar rezekinya ya kan. Ya Bang ya, makasih Bang ya. Ya Bang. Ayo teman-teman kita lanjut lagi teman-teman. Nah, ini kita geser lagi nih ke lapak Cherry 11 10 9. Nih. Jadi di sini ada macam-macam jenis ikan hias dari mulai gapi, terus ikan menfish, terus apa lagi nih? Ada cupang, tuh. Nah, tuh cupang-cupangnya ada dragon, ada yellow, ada half moon, ya kan? Ada avatar. Ada white platinum teman-teman, jadi banyak. Teman-teman, ini kan sekarang gue lagi nggak ada icat nih, ya kan? Sekarang kita talent aja Kang Marcu. Mana? Itu icat ya? Oh no! Sekarang kita talent aja Kang Marcu. Kang Marcu lagi cuti, dia nggak cuti nggak bikin konten dia. Itu sekarang kita ikut Kang Marcu aja. Kang, apa dulu yang mau kita bahas sih Kang? Terserah. Maunya apa? Ya apa aja sih? Cupang. Boleh cupang. Ya udah karena udah terlanjur di kawasan seri. Jadi gini, saya kasih tahu lagi. Buat kalian yang mau nyari cupang di Pasar Ikan Hias Parung, mampir ke kawasan seri. Seri ya. Di sini masih banyak ikan-ikan cupang yang bisa dibilang lumayan lah. Ya. Jadi di lapak-lapak cherry ini rata-rata pedagang cupang semuanya. Oke. Hampir rata-rata. Rata-rata ya. Iya. Jadi kalau datang ke Pasar Ikan Parung, niat mau nyari cupang, mampir sini dulu. Langsung ke lapak cherry. Daripada kehabisan. Betul. Jadi ada banyak ya. Betul. Karena ada di ujung itu kan markas grosir. Iya, kan di pojok. Nah, di sini juga nih cupang semua banyak nih. Banget. Nah, lanjut sampai di kawasan cupang. Lanjut. Kita mending bahas aja di sini. Oke. Cupang aja ya. Ya boleh. Cupang apa mau yang lain? Apa aja Kang sama. Oh. Ya sekarang kita di tempatnya Om Ali. Om Ali. Ya. Om Alinya lagi nyantai. Gak apa-apa Om, santai aja ada Om. Ada banyak gapi. Sama. Oh cupang nggak bawa ya Om ya? Nggak bawa saya. Santai. Gapi dari harga berapa sampai berapa? Gapi. 40 sampai 35 isinya tuh biasanya berapa ekor? 20 ada 20. Nah, oh, macam-macam ya. Gitu. Jadi kalau jenisnya ada ini apa nih, Bang? Tuxedo koi. Ini. Oke. Ini platinum. Albino kan ya jatuhnya ya? Iya, albino. Oke. Ini? Oh, ini blue grass. Oh, ini blue grass. Dia ada batiknya ya, Bang ya? Iya. Blue grass ada batiknya. Ada, ini agak komplit nih, yang hitam ini namanya Moscow. Black Moscow.
Siap. Rock, gua apalnya beli ke Moskow doang udah. Terus ada platinum, apa ini tuh? Memphis platinum. Ya, kan, harga berapa kalau Memphis? Itu isi 15, 35. Oke, okay. Nah ikan-ikan ini buat aquascape bagus. Oh. Abangku, ini ada tricolor, Memphis sama Memphis yang merah pakai sama ya? Tricolor juga ya? Oke, okay. Ini harga berapa? Sama dong gitu. Berapa tuh? 35 isi 15. 35 isi 15. Oke, berarti sekitar berapa tuh? Sekitar segitulah. Lupa ya, saya. Bagi aja diri dah gitu. Jadi di sini banyak banget untuk aquascape-nya di lapaknya Bang Ali. Jadi gini kawan-kawan, sekali lagi kalau untuk di lapak Cherry ini memang sebenarnya ini lapak Cherry 11. Ya kan? Cuma kalau yang datangnya yang punyanya enggak datang, kawan-kawan boleh pindah ke depan. Oke, nah, jadi ini kalau lihat Bang Ali yang ini orangnya nih, Pak. Ah, nih Bang Ali nih. Oh, ya. Tuh, Bang Ali tuh. Mereka bisa berpindah-pindah, aslinya di tengah dia. Di tengah. Aslinya gitu di tengah ya. Nah, kalau di sebelahnya ada Om Asman. Om Asman. Om Asman. Om Asman ini hampir tiap hari dia bawa cupang. Cupang nih Om Asman yang kemarin kita ikuti Om ya. Coba buat maskernya Om biar enggak salah orang. Iya. Om Asman di sini bisa dibilang spesialis cupang juga. Cupang juga. Ini kayaknya lagi banyak inian nih Kang nih. Black apa samurai. Mana samurai? Nih, tuh. Oh iya. Jadi tuh, asiknya di sini itu biasanya bawanya beda-beda. Kayak gini Om Aslan ada samurai, yang lain nggak ada samurai. Okay. Biasanya kayak gitu. Saling melengkapi berarti. Saling melengkapi. Makanya kan saya bilang kalau mau cari yang agak mending-mendingan, datangnya ke kawasan Cherry karena rata-rata lengkap di sini bisa dibilang. Oke. Okay. Ini kalau se buletan gini berapa Om? Isi 25, 25.000. Female ya. Isi 25, 25.000. Seceng berarti. Seribuan. Iya, seribuan. Tapi female semua ya? Female. Tuh. Kalau yang male-nya berapa, Om? Male-nya 15. 15.000 nih. Gua 15.000 untuk size-nya S plus ya. Iya. Nah, 15.000-an. Untuk avatar berapa, Om? Untuk avatar 25. 25.000. 25.000. Nah, kurang lebih. Oh, ini ada Yellow Dragon berapa, Om? 15. 15.000. Ini cakep nih, okay. Kang ya, halfun nih, Kang. Halfun. Tuh. 25.000-an. 25.000 teman-teman Hopman Avatar. Tuh. Tuh. Nah, 25.000. Tuh. 25.000. Mantap. Terus kita Jadi rata-rata di sini kalau yang ini Memphis sama lah ya. Kurang lebih harga sama. Ya, Om, berapa sih kantong Om kalau di sini? Kantong isinya 20. Harga? 50, 20 berarti 2.500-an. Layar itu. Oh ini yang Slayer ya? Slayer. Ininya panjang banget. Agak panjang banget. Cakep banget apa si siripnya? Beda ya berarti ya kalau sama yang biasa ya. Oke. Terus kita ini Om Asman. Oke kalau mau kesini sini aja iya. Langsung ya. Ini lapaknya Om Didi. Om Didi. Beta Kali Suren. Didi Riyadi. Kepot. Didi Kepot. Yang main drum. Yang jaganya Om Seno. Oh, Meno. Eno Netra. Kalau Om Eno panggilannya. Oh. Kalau nama panjangnya sama. Seno. Eno Jayuswan. Eno Jayuswan. Ini ada multicolor. Kayaknya bau-bau Cooper juga ya Om. Koi multicolor. Harga berapa Om? Harga berapa? 20-an. 20.000-an. 20.000. Oke. Terus ini sama ya 20.000-an ya. Cooper. Iya, semua berbau Cooper nih. Kelihatan Kang tuh. Ya, berbau Cooper. Oh. Kalau yang dasar Coopernya? Tempatnya belum ada. Itu. Hah? Daskop. 20.000-an. 20.000-an ini daskop. Oh. Ya. Nah, ini apa nih? Apa Avatar? Ini Avatar. Berapa, Bang? Itu 25-an. Ini juga memang spesialis cupang juga nih. Kalau ini 35-an nih selakatnya. Oh, karena size-nya besar. Ukurannya udah besar. Size indukan. Udah indukan ya. Udah L. Ini giant nih, ini giant. Pelakat juga. Iya. Oh, iya. Itu yang 25 banget. Yang berapa? 35. 35. Kalau half moon? Half moon itu 25-an. Nah, ini half moon koi 35.000. 35.000 iya, tuh. Masih kecil. Nah, nih HMPK yang nyari HMPK juga ada di bawah. Harganya berapa, Om? Ini. Ini 30-an. 30.000-an tuh ya HMPK HMPK. Kalau yang kayak gini ini 40.000-an jayannya. Oh, ini jayan. Bawah jayan.
as. Keburu diambil sama orang. Langsung aja dah. Lihat dulu. Cukup yuk. Bentar, kita lihat tuh. Ini contoh AMPK koi ya. Nggak usah lah, biar buat yang lain cakep, tapi buat kategori saya apa? Saya belum ambil dulu. Oh, jadi gitu. Ini bagus banget. Tapi buat kategori saya belum ambil. Maksudnya kategori karena masuknya karena kan kalau gue nyari memang buat main. Hmm. Nah, jadi kan gue punya kriteria dong. Oke. Nah, tapi kalau dari kacamata umum ini bagus banget. Buat indukan apa lagi? Bagus. Oh, bagus. Denger main apaan ini? Hah? Main apaan? Main gundu. Main gundu. Nah. Kang Mas cuy keras juga sekarang ngomongnya udah main-main ini. Kita jadi pengen belajar nih mengwarti ini. Iya dong. Nah, terus ada cana, Kang. Enggak, lihat tuh piala di rumah berjubel. Piala apa? Yang dari talenan, dari piring, banyak piala dari gelas. Piala apa? Piala ini SD, waktu SD. Piala malam karung. Ya udah Om Enok, kita jalan ke dalam ya, makasih Om, ada Om Enok, Om Asman. Ada cananya, cana belum ada cana. Gini, sengaja kita enggak usah review banyak-banyak biar kawan-kawan penasaran dan datang langsung ke Kapak gitu. Cherry gitu. Okay. Gak usah semuanya. Ya, Om Enok kita bukan begitu. Ya udah kita lanjut. Yang punyanya Om Didi itu tuh. Nah, itu tuh. Sekalian minta doanya biar Om Didi lekas dicabut. Apa penyakitnya? Lekas dicabut. Iya, dicabut penyakit terus selesai ngomong. Sekalian buat ini nih. Jadi jangan lupa banyakin minum tuh. Kalau kurang minum ke Om Didi. Encok dihajar, ya, banyakin minum. Ya udah, kita masuk ke dalam ya. Om Didi ya. Oke, ya Om ya, dalam dulu Om. Nah, sekarang di balik tirai ini juga sebenarnya ada kawan-kawan. Kita lihat nih ya. Nah, kita buka. Tuh. Wow. Ini dijual apa orang sih? Tutupin gini. Panas, panas. Kasihan ikannya. Ini masih di kawasan Cherry juga. Oh. Ini sama Om Baron. Iya. Baron tuh. Kalau di ini spesialisnya apa sih, Om? Lebih ke ikan-ikan apa sih? Koi. Ikan hias sih, kayak ikan kawas. Semua ya. Jadi kayak platis, siklit, koki ya. Oke, ada semua. Range harga dari berapa sampai berapa, Om? Contoh-contoh kita ambil contoh nih. Ini red zebra. Nah, ini berapa, Om? Itu sih 30-25 ribu. Nah, 25 ribu, 30 berarti nggak sampai 1000 satu ekornya. Iya. Nah, ini ada lagi neon tetra. Neon tetra. Harga berapa, Om? Itu isi 20-25an sama. Oke. Okay. Terus kita cari yang jarang lagi. Nah, ini tiger, Sumatera tiger. Ah. 40 ekor berapa, Om? 40 ekor itu pernah di 40 ribu. 40 ribu. Kang, ada ikannya. Lulu. Nah, ini. Spatralis baru kemarin saya bahas, ternyata dibawa sekarang. Benar. 10 ekor berapa, Om? 10 ekor itu kena 35. 10 ekor 35, Nur. Siapa namanya? Nuril. Kalau seliternya berapa? Seliter. Nope. Dijual literan enggak? Dijual literan. Berapa 35 berapa ekor? 10 ekor. 10 ekor 35. Ya? Iya. Ini juga tuh bisa mutasi loh, kawan-kawan. Iya, Bang ya? Bisa mutasi ya? Bisa mutasi. Spatralis. Hey. Kesempatan duniawi ini yang lagi dibicarain sama Nuril Widi nih yang dia bilang ralis ini. Oh iya, ini seliternya murah berapa, Bang? Seliter gocap. Seliter. Seliter ada yang minta seliter sekilo, sepat di liter sama kilo, kata air sama beras. Nuril ngamuk. Nuril nih, 10 ekor 35 ribu. Sepat madu bukan? Ralis. Ini berapa duit? 35 ribu. 35 ribu. Isi 10. Iya, 35 ribu isi 10. Dia jual gocap satu ya? Gocapan. Wah, lu muka gila lo. Temen lu mau jual segitu, lu ngerti duit lo. Ya udah, pokoknya kalau di tempatnya Om Baron, ini kalau apa namanya itu? Kalau tirainya ditutup, buka aja. Orangnya di dalam. Orangnya nggak butuh duit. Ini pokoknya lengkap lah untuk ngisi apa ya, Bang? Akuarium kali ya? Akuarium. Poskep. Ada koki-koki, jadi nggak apa-apa. Pokoknya cek aja langsung ke sini ya. Iya, langsung tuh. Kokinya juga banyak tuh. Oh iya. Ini apa namanya? Tadi Spatralis. Iya. Nih buat para brother-brother nih, para pecinta persepatan duniawi nih. Ada yang namanya Spatralis. Sekarang apa? Masih di Cherry. Masih di Cherry.
Nah, kan diskusnya pasangannya om? Isi dua aja om. Isi dua? Iya. Tuh, isi dua. Tapi nggak pasangan ya? Tapi nggak pasangan? Tahun pasangan ya. Oh, belum ketahuan? Iya. Diskus aja pasangan. Masa Bang Oji nggak? Iya. Bisa aja nih kalau ngomong tuh. Sedih juga. Kopi-kopian ya. Nih, kalau diskus begini berapa duitan om? Dia satu kantong isi dua itu 130. 130? Iya. Oh, brother. Satu kantong sesuai sama jenisnya juga kali bang? Iya, sesuai sama jenis. Kalau yang jenisnya putih gini sama om? Itu Blue Diamond sama. Sama? Iya. Oke, okay, itu. 130.000. Harga semua sama? Sama banget. 130.000, brother. Berarti per ya. Dua ekor ya? Itu cuma 65-an ya tinggal? Iya, ada pokoknya. Ada yang 2, ada yang 3. Cuma saya yang 9. Ya, ini kalau segini berapa in sih om? Ya, 2 in. 2 in ya? 2 in. Oh, 2 in. Ini yang warnanya masih ini banget nih. Masih bahanan ini bang. Cuma ya tinggal ini aja. Karena ini kan apa ya lagi panas banget nih cuacanya jadi begini dah warnanya. Ini red melon ya om ya? Iya red melon sama red melon. Kopi pigeon. Kopi pigeon ya mas? Pigeon yang ada batiknya. Oh yang ada batiknya pigeon ya. Malah. Red melon. Ini red melon polos ya. Ini red melon. Ini pigeon. Ini red melon. Ini pigeon. Bang apa sih namanya nih om? Hah? Dengan om siapa? Kodok aja. Bang Kodok. Kodok. Di lapak sama masih di lapak ceri om ya? Ya lapak ceri 07. Bang Kodok berarti kecilnya cebong emang? Iya. Nope. Bisa kecilnya cebong barangan. Kalau remaja pancet. Jual Mas Koki juga nih, ada Mas Kokinya juga. Tuh. Terus ini apa om? Itu Golden Black. Golden Black isi berapa nih om? Isi 250 ekor. Kena 100.000? Iya, 250 ekor. 250 ekor. Oh iya. Kalau kokinya? Kokinya koki rancu itu. Rancu. Itu per ekor kena 50.000. 50 ribuan ya? Iya. Per ekor. Nah, ini ada pibas juga nih. Pibas. Ada pibas juga. Ini apa? Ini koyom. Mono. Oh iya, mono. Bedanya apa, Kang? Di ini markingnya. Oke. Berapa om kalau pibas ini om? Pibas itu nah 30 ribuan. 30 ribu. Oke, okay. Nah ada Memphis juga. Ini apa nih ayo? Tahu nggak namanya? Apa ayo? Jadi itu, walaupun kita di Jepang harus tahu ikan jenis lain juga. Itu tadi udah disebutin, gue lupa. Black Whale. Golden Black apa Black Whale sih? Golden ya. Black. Golden Black ya. Golden. Di nggak boleh di nggak boleh di ini dong di bolak balik. Ya boleh boleh aja sih. Ya lu aja curma aja nggak boleh kan marcu jadi curma. Oh, iya. Ya kan? Yaudah kemana lagi Kang? Yuk sekarang kita ke dalam. Ke dalam. Om Kodok terima kasih ya. Siap, om. Oke yuk, teman-teman kita ke dalam. The sunrise in my face, empty space beside me in my bed. I get dressed in the same clothes as yesterday, and I'm upset 'cause every day's the same. When you try so hard to stay above the surface, and all the cracks can recognize yourself, and you fight so hard to stay above the surface, and all the cracks can even find.